pagi Pak Hendrik. Hai, pagi. Pak Hendrik, kasih saran dulu bagaimana untuk pengembangan potensi wisata di Hutan Mahoni kapan ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, memang pariwisata di TTS unik-unik, jadi minimal pemerintah bisa lihat itu. Daerah lain kalau tidak ada wisata model begitu di TTS ada, minimal dikembangkan. Caranya bagaimana Pak Hendrik? Ya, caranya pemerintah inovasi toh. Jadi minimal pemerintah tidak saja melihat pariwisata secara monoton, sudah bisa punya pemikiran kreasi. Ya. Kreasi. Artinya kita yakin bahwa dengan ada orang-orang TTS yang sekolah pariwisata punya bidang situ, sudah bisa melihat itu sebagai potensi toh. Terima kasih.